Momen tidak terduga terjadi saat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hadir di Istana Negara pada momen HUT ke-78 RI, Kamis, 17 Agustus 2023. Momen tersebut tampaknya cukup membuat Ridwan Kamil terkejut saat memasuki Istana Negara. Gubernur Jawa Barat itu disambut meriah oleh masyarakat yang menjadi pengunjung juga di istana pada momen HUT ke-78 RI tersebut. Ridwan Kamil pun bergegas sambil melambaikan tangan tanda menyapa masyarakat yang dilaluinya. Kebanyakan yang menyambut Ridwan Kamil adalah sekelompok emak-emak alias ibu-ibu, akan tetapi siapa sangka lantaran terlalu antusias, dorongan emak-emak tersebut menyebabkan pagar istana roboh. Ridwan Kamil menyebut emak-emak tersebut awalnya ingin selfie dengannya. Namun, terlalu antusias sehingga membuat pagar istana tidak bisa menopang dorongan emak-emak tersebut. Ridwan Kamil pun terlihat sempat terkejut lantaran kejadian tersebut. Sejumlah petugas pun terkejut dengan kejadian tersebut dan mencoba melindungi orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. Hingga akhirnya ia mengabulkan keinginan emak-emak tersebut untuk selfie dengannya. Setelah mendapatkan foto dengan Ridwan Kamil, emak-emak itu pun terlihat senang, unggahan Ridwan Kamil itu pun langsung dibanjiri komentar warganet. Warganet pun terlihat ikut terkejut hingga tertawa melihat kejadian tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!